Ngeri banget nih, gigi atas pria ini menjadi hancur gara-gara dimakan sama ulat. Dan akhirnya itu gak nyangka banget. Jadi karena pria ini suka minum yang manis-manis dan malas sikat gigi, jadinya giginya menjadi hancur. Saat sampai di dokter gigi, giginya itu dibersihkan dulu sebelum dicabut. Dokter gigi lalu mengatakan kalau giginya itu sudah rusak dan harus diganti dengan yang baru. Setelah giginya sudah dibersihkan, dokter pun langsung mencabut gigi pria ini. Setelah itu, akar giginya juga ikut dicabut lalu dimasukkan sebuah obat dan kemudian dijahit. Gak lama kemudian, dokter mulai membolongi gusinya kemudian dimasukkan sebuah gigi palsu ke dalam mulut pria ini. Setelah gigi palsu sudah dipasang, dokter kemudian membersihkan gigi pria ini yang kuning dan akhirnya gigi pria ini kembali menjadi normal. By the way, yang mau masuk surga, bantu like dan subscribe dulu yuk, terus komen, amin.